guys, welcome back to my channel. Oke, teman-teman, jadi kali ini kita bakal mereaction video yang dimana ada Kwon Yuli yang biasanya muncul di stiker WA ya, teman-teman. Kalau kalian lihat thumbnail pasti kalian tahu ya ini. Dan ternyata ini kayaknya mirip Bang Pior atau cuma perasaan gua aja ya. Kalian tahu dong Bang Pior? Iya, salah satu Bang Pior adalah BA Onich ya, ceweknya Rek gitu. Dengan tingkah kocaknya yang sedikit loading, tapi ya itu jadi ciri khas dia ya, keunikan dia. Oke, ternyata stiker WA itu ada versi dewasanya. Ternyata Bang Pior ya. Pior ya, Pior. Oke. Yang pertama, teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa nih diklik tombol subscribe. Jangan lupa juga di like, komen, dan di subscribe ya, biar rame aja gitu video. Ya udah, langsung aja kita mulai videonya biar gak usah lama-lama, langsung kita mulai. Let's go. Oke, video yang pertama, dah gede aja, emot batu, hashtag Kyo Wanita, oke, VIP, oke, langsung kita mulai videonya, let's go. Oke, di sini Kyo Wanita, ini namanya siapa ya? Goblok! Gue manggilnya stiker WA aja lah. Jadi stiker ini ya, wajah stiker dia ini. Emang ciri khas dia tuh yang disukain dari stiker WA adalah dia ini mempunyai wajah yang imut gitu. Ternyata gue kayak gak asing gitu sama matanya. Mirip jer. Nih, matanya mirip. Sorry ya guys, kalau gue setel terus gak selesai. Tapi emang asik gitu dilihat muka mereka berdua tuh kayak asik banget. Dan emang ada kemiripannya. Oke, gue tentu saja berpendapat sendiri. Kita lihat ya komen-komennya. Keren, ya Asep. Ini foto Asep. Tolong. Bram, sumpah emang mirip. Mas Riki, mirip tapi nggak mirip. Kocak tapi nggak kocak. Udahlah, kalian ini menambah beban pikiran gue lagi ya. Udah tahu beban pikiran gue banyak. Kata dokter gue nggak boleh banyak mikir, temen-temen. Pusing gue. Oke, lanjut next. Gue, anjir kalau kita kira aku guys. Tuh Bang Pior juga bilang ini dia ya, kaget dia. Aku kira aku. Oke, sekarang video yang gue post ya kita bahas. Anjir kalau kita kira aku guys. Aku kira aku. Ini sama ini anjir. Mata, hidung. Oke, halis oke lah. Nggak terlalu mirip. Mulut, bibir, mirip anjir. Coba kalau rambutnya dikuncit ini mirip banget. Bang Pior anjir. Ini mirip. Ini versi kecilnya, ini versi dewasanya ya. Iya, kalau yang ini nggak terlalu mirip sih. Cuma 11-12 lah. Ini siapa yang ngedit bisa gitu nemu? Ini mirip banget anjir. Kayak versi kecil, versi dewasa ya. Anjas, kelas bos. Ini yang ngedit gila kelas banget. Kenapa harus ada ekspresi ini kan? Jadi kayak lucu aja gitu. Yang atas imut, yang bawah gemesin. Fuck. Cewek orang Pat, gak boleh. Kecil-kecil udah HP iPhone ya. Mirip anjir. Ah, yang ngedit ini pinter banget cuy. Ada aja gitu dapet.
Fuck, yang edit dapet aja posisi tidur dan ini mirip. Buat gua mirip. Oke, kita lihat komen ya. Mirip kan? Ya mirip sih. Ya ini tapi real ya. Ini udah centeng biru ya. Jadi centeng biru tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dibayar. Cuaks, biru dibayar. Next. Mirip banget. Kayak enak sumpah, ini enak banget dilihat karena mereka sama-sama manis teman-teman. Sumpah ini enak banget, video ini gue tonton berulang-ulang karena mereka tuh sama-sama manis, yang atas, yang kecilnya imut, yang dewasanya manis gitu. Jadi kayak, wih gue nonton berkali-kali bos, ini kena nge-reaction aja ya, cuma dua kali next. Beda lagi nih. Wow. Kita pause di sini. Ini nggak cocok sih, badannya besar, wajahnya kayak masih kecil tuh nggak terlalu cocok ya, nggak cocok sini. Ini kayak kalau tiba-tiba gedenya si siapa tadi, Kowon Yuli atau stiker WA tadi, kayak gini berarti gagal dong ekspektasi gue tuh, kayak berharap dia gede bakal cantik banget. Kayak gini enggak dong, ini cuma imut doang ya. Tapi ada yang bikin besar ya? Enggak, bukan besar itu, besar kasurnya ya teman-teman. Hey. Ini apa nih? Anjir. Tangan ini enggak boleh kosong. Oh my god, ada yang lebih mirip lagi. Oke, next. Tingkahnya sama-sama kocak. Emang Bang Pior itu tingkahnya kocak guys. Ya karena yang dibilang lemot itu ya, jadi kayak kocak gitu. Tapi it's okay. Dan ekspresinya dapet banget. Sumpah yang edit keren banget. Dan Bang Men ini cuma wajahnya kalau bulat aja nih Bang Pior udah mirip jir. Ini matanya mirip banget, fuck mirip hidung mata ya. Anjir, yang edit nemu aja video kayak gini. Oh my god. Fak, ketemu aja yang sama ekspresinya. Ini kalau di mirrorin nih, dapet nih, ini yang edit kurang pintar nih. Di mirror aja nih, dapet nih, posisinya sama nih. Mirip, Fak. Versi kecil, versi dewasa. Oke, di sini ada komen. Nita Fior. Lah, mirip. Gambaran Fior JRC. Gila. Ini versi besarnya kalau Bang Fior sih oke lah ya. Fior. Oke, next. Tang tang terang. Oh, ini versi tidur tadi. Tang 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 tang. Tang tang terang tang tang. Bisa ya gitu, kayak tingkah dan wajahnya mirip gitu. Kayak ini yang edit entah gini, terus versi tidur, versi
versi ada aja gitu. Gila, sumpah ini keren banget sih. Tingkahnya mirip ya. Gila. Oke, ini video udah habis sih sebenarnya, udah habis gue reaction, udah kesetel semua. Jadi ya tergantung kalian apakah mirip atau enggak teman-teman. Silahkan komen di bawah. Ya kalau buat gue sih mirip sih, kayak tingkah sama wajahnya gitu, face. Apalagi matanya tuh, ciri khas matanya itu mirip banget sih buat gue ya. Ya itu soal pendapat gue dah ya guys. Mungkin videonya cukup sampai sini aja guys. Gue semalama buat teman-teman kalau misalnya nih gue ada salah-salah kata, soal gue minta maaf. Karena satu hal gue mau ngasih tahu, kalau gue setiap nge-reaction gak pernah namanya pakai script ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada salah-salah kata ya, soal gue minta maaf. Dan kalau memang ada kata-kata baik, silahkan diambil baiknya, buang sisi buruknya. Bang, video lo banyak buruknya ya, udah jadikan hiburan semata konten gue. Dan di sini gue Fadli. Yuk, sampai ketemu di next video and see you. Goodbye, bye-bye.